Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berada di mana saja, sekarang saya ada di wilayah Belekeeng, Blok Minggu, Desa Payung. Ada di kebun Bonteng. Kalau kebun timun, Bonteng teh timun lain. Di kebunnya Pak Rohman, kali Ibu Ungkus. Ini dengan aplikasi pakai Eco Farming. Alhamdulillah kelihatannya sekarang lagi panen pada hari ini tanggal berapa, Yul? 12. Tanggal 12 Mei 2020. Saya membuktikan sendiri, ini buat Pak Haji Dedi juga saya informasikan. Semua warga masyarakat Desa Payung, saya mencoba mengaplikasikan nu bontengnya tuh, timunnya alhamdulillah dalam keadaan sehat, juga lagi dipanen sekarang ini Pak Rohmannya. Betul Pak Rohman, ini pakai Eco Farming. Betul. Makasih juga dengan anaknya saudari Yuli itu lagi bawa kaneron. Alhamdulillah pada saat ini saya membuktikan sendiri dengan Eco Farmingnya. Ya mudah-mudahan hasilnya lebih meningkat lagi dan bisa manfaat buat keluarganya Pak Rohman. Terima kasih. Dengan aplikasian saya ini juga, ini padinya yang saat ini, nah ini kemarin itu kena hama, sekarang dipupuk dengan Eco Farming. Alhamdulillah ya, kelihatannya itu ada yang kurang baik gitu. Nah ini berkat Eco Farming dicoba nih, bungkusnya tuh lagi panen, lagi manen juga Yuli tuh nggak kelihatan nih Yul. Ya ini padinya ini blok-blokan ini karena penyakit, habis kena banjir. Sekarang udah di mencoba di pupuk dengan Eco Farming. Terima kasih PTBS, Jos PTBS. Semoga gau berkah no riba. Nih saudara Yuli itu lagi. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum.